mudah-mudahan dengan pertandingan kita ini terbangun kebersamaan di antara kita semua. Dari Sabang sampai Merauke, kita bertemu di sini, bersilaturahmi, jaga sportivitas, jaga kekompakan, dan lain sebagainya. Marilah, apa yang kita kerjakan hari ini adalah dalam rasa membangun rasa soliditas, sehingga terbangun kebersamaan dalam rangka menunjang pada ujungnya adalah untuk meningkatkan kinerja kita semua. Salam bagi kawan-kawan dari daerah yang tidak bisa hadir, bahwa kami di Jakarta selalu menunggu kehadirannya. Kami berpesan, jaga kekompakan, jaga kebersamaan, dan setelah keluar dari lapangan, kita adalah saudara. Jadi jangan sampai dibawa keluar, istilahnya lawan itu hanya sebatas di dalam lapangan, dan itu pun patuhi semua petunjuk, semua apa yang diambil keputusan oleh wasit. Setelah keluar dari lapangan, kita satu keluarga, keluarga besar, keluarga Adiaksa. Turnamen futsal yang diselenggarakan oleh Persaja dalam rangka Hari Bakti Adiaksa yang ke-62 dinyatakan dibuka secara resmi. Hai sobat Persaja. Seru banget. Sebentar, bolanya lagi dibutuhkan. Kita lempar dulu ya. Iya. Jadi Pak Deddy, ini pertandingan pertama tadi dibuka sama siapa? Bapak Wakil. Enggak, timnya. Tim Pasopati melawan Persaja KPK. Keren Persaja banget. Persaja KPK keren dan banget. Dan acara pagi ini yaitu Futsal Championship dalam rangka memperebutkan piala Persaja. Persaja tahun yaitu 2022. 22. Iya. Ini. Futsal Championship. Ya, keren banget. Keren banget. Dibuka oleh Bapak Wakil Jaksa Agung. Iya, Bapak Wakil Jaksa Agung. Juga tadi penendangan bola pertama juga bola oleh Bapak pertama, Wakil. Dan tahu nggak, beliau berhasil gol. Luar biasa, seru banget pokoknya. Begitu banyak peserta seluruh Indonesia ikut hadir di sini, di lapangan Cilandak Sport Center. Iya. Dan Ria, tadi kayaknya Pasopati menang ya? Menang. Pertandingan pertama dimenangkan oleh tim Pasopati. Luar biasa tentunya. Dan rasanya kita nggak lengkap kalau tidak mengunjungi peserta yang lain. Peserta yang lain baik. Kita ikuti. Samping saya sudah hadir ketua pelaksana perlombaan Futsal Championship dalam rangka memperebutkan Piala Persaja 2022. Pak Andi Taufik. Pak Andi, gimana persiapannya Pak? Kok bisa seperti ini penyelenggaranya? Keren banget loh Pak. Ya, alhamdulillah, terima kasih banyak Indah. Karena ini kan sebenarnya kekompakan aja ya. Siap, antara tim di Kejagung, DKI, dan teman-teman. Sehingga kita ini bisa bekerja dengan baik. Jadi kerjasama kompak itu yang penting. Siap. Terus targetnya ini Pak, tahun depan masih ada menjadi agenda tahunan nggak ini nanti Pak? Iya, karena ini sudah yang ketiga. Siap. Tiap tahun kita laksanakan. Jadi nanti kemungkinan tahun depan itu yang keempat. Jadi tiap tahun ada. Nah, seperti janji saya, di panggung tribun ya, utama ada beberapa pimpinan satuan kerja di daerah yang hadir ya, antara lain menyemangati tentunya menyemangati luar biasa timnya ya, timnya disemangati langsung ada langsung dua ya. Kajati ya, dari Jawa Timur dan Jawa DKI Jakarta ya toh, beliau berdua hadir pasti mempengaruhi semangat para pemainnya sebagai support system sebagai untuk sister tim futsalnya. Yuk kita wawancara beliau kita berdua yuk. Oke, kita sapa. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Pak Kajati. Bu, kita mau wawancara nih. Gimana Bu, timnya Jawa Timur udah siap belum Bu? Siap, kami punya pasukan 20 dengan cadangan. Siap. Dan sudah diberikan vitamin, diberikan pembekalan rohani juga sudah. Makanya didukung
hadir saya di sini untuk bisa memberikan support pada mereka. Waduh, luar biasa tuh. Tuh, ini Jatimur tuh. Jatim menang. Ada yang ini ya, Bu. Jatim menang. Luar biasa. Semoga menang ya, Bu. Tapi dengan baju seragam yang warnanya keren, Bu, saya yakin menang deh, Bu. Jadi, Pak, harapannya untuk tim DKI, Pak? Harapannya kita bisa menampilkan yang terbaik. Oh, iya, siap. Untuk siap. Apa namanya, untuk pertandingan ada ini. Ada berapa tim, Pak? Satu lah. Oh, satu aja. Jadi bukan kalah menang, tapi memberikan pertandingan yang terbaik untuk Adi Aksa. Ya. Kembali ketemu dengan tuan rumahnya, yaitu dari Kejati DKI. Kejati DKI mana? Kejati DKI! Luar biasa, kurang semangat. Pak, pimpin Pak. Ya, Kejati DKI mana? Kejati DKI! Yes! Luar biasa. Pak, ini kayaknya teman-teman baru selesai main ini, Pak, nih. Di babak penyisihan ya. Gimana, Pak? Ini kan pertandingan pertama ya, teman-teman. Kita baru pemanasan nih. Kekuatan aslinya belum keluar. Abis ini main lagi. Masih semangat. Pak, Kejati DKI kan sebagai tuan rumah dan peserta pula. Nah, targetnya gimana nih, Pak? Targetnya apa, teman-teman? Juara satu. Tapi tetap jadi tuan rumah yang tetap tuan rumahnya tetap yang sportif dan mendukung semua tim. Luar biasa. Ini ketuanya oleh Pak. Beliau ini adalah Pak Asdatul. Dan Pak. Dia di samping panitia. Ketua kontingen juga. Luar biasa. Tetap semangat. Tetap semangat. Semalam udah sempat tidur, Pak? Tetap sempat tidur. Tapi persiapan sudah oke. Sudah maksimal. Alhamdulillah. Iya. Oke, teman persaja. Jangan lupa saksikan pertandingan futsal seluruh Indonesia dari Persatuan Jaksa Indonesia. Kejati DKI! Yes! Terima kasih. Satu lagi, sepertinya ini adalah persaingannya tuan rumah. Ini dari tim Kejati Jawa Barat. Tim Kejati Jawa Barat! Luar biasa. Ini sebagai ketua rombongan, gimana persiapannya di tim Jawa Barat? Persiapannya alhamdulillah kita siap. Jawa Barat, yang penting Jawa Barat target kita juara. Juara. Jawa Barat pernah juara belum? Belum pernah, tapi tetap target. Target. Tahun ini juara. Insya Allah. Oke. Amin. Sekali lagi ya, Jawa Barat. Hurra! Terima kasih. Semangat tuannya. Sobat persaja, kita lihat di sebelah kanan saya ada tim hebat dari Pasopati yang hari ini memenangkan pertandingan dengan skor para juara pada luar biasa. 8-1, bro. Ini kayaknya pemainnya. Hai, selamat pagi Pak Asbidum. Ini lawan berat kita juga nih. Selamat pagi, Pak. Gimana? Rasanya jadi juara dalam turnamen pertama luar biasa ya. Wawancara di sini. Halo. Hai. Gimana rasanya menang 8-1? Alhamdulillah, sekali main langsung juara grup. Karena satu menang bye ya. Karena yang dua tim nggak masuk, nggak datang. Nggak datang. Waduh, ini berarti doanya mereka semua terkabul kan? Ayo sobat, apa resepnya kalian bisa menang 8-1? Izin pelatih kita, karena bagus dari pelatih kita untuk mendorong kita melakukan hal-hal yang baik, kerjasama tim, menjadi tadi itu di lapangan 8-1. Wah, ini pelatih, ini pelatihnya dari luar negeri. Ayo mas, dari mana mas pelatih mas? Dari Jakarta juga Pak, ke Jagung. Bukannya dari Rusia? Oh enggak Pak. Jadi kita tuh sebenarnya target kita menang 20-0. Cuman karena besok kita mau main lagi, kita istirahatin, jadi tempo permainan kita lambatin. Bukan sombong loh, ini strategi loh. Sombong itu strategi. Itu optimis. Tapi ya 8-1 udah cukup lah. Bikin tim lain yang mau lawan kita jadi apa paling enggak agak grogi. Agak grogi. Ini berarti ada pertandingan seawar juga kan. Wah, luar biasa ini. Terus minum jamu enggak tadi? Enggak Pak. Enggak ada ya. Oke. Enggak boleh dong. Emang ya. Pada kuat-kuat kita pemainnya. Pemainnya sedikit tapi kuat-kuat. Woi, mantap. Oke. Sukses ya untuk sebagai apa pemenang insyaallah nanti. Oke, tos. Dan sobat ini ada kontingen dari Jampitpil. Pak Kabak kayaknya siap ini menyampaikan
menyampaikan kesan dan pesan untuk teman-teman tim Sobat Persaji. Oke, terima kasih. Yang penting Jampit Mill ikut berprestasi. Walaupun tidak ikut dalam apa nanti menjadi juara, tapi kita ikut memeriahkan acara Hari Bakti Adi Aksa ini. Pokoknya Persaja ya, sorry. Semangat pokoknya. Terima kasih Pak. Semoga sukses Pak. Menang kalah tidak jadi masalah. Kan ini kan masih apa babak satu Pak. Kan ada babak kedua Pak. Mudah-mudahan menang ya Pak. Ya, ya. Terima kasih Mas. Semangat. Jangan lupa bahagia. Terus berprestasi. Rupanya ini udah perayaan kemenangan kayaknya. Ya, kan? Luar biasa. Ada perayaan kemenangan. Tim Jatim luar biasa kali ini memenangkan dengan skor 2-0. Tapi padahal kan ini baru masuk tim ini kan, iya. Baru babak apa penyisihan, baru penyisihan. Masuk final kan, ya, tapi berasa menang aja sudah. Jangan teriakan, yang nyantuk Jawa Timur. Ini sih kayaknya banyakkan supporter daripada pemainnya kan. Selamat. Baik, selamat buat Jatim ya. Selamat. Sekarang kita sedang bersama dengan kontingen dari Kejati Papua. Mana Kejati Papua? Papua. Papua. Lagi dong. Papua. Papua. Terima kasih Kakak Sel. Saat ini kita bersama dengan Bapak Asisten Tindak Pidana Khusus. Oke. Datim. Berapa nih kekuatan yang dibawa nih Pak? Jadi kita datang jauh-jauh dari Papua untuk mendapat juara. Jadi kita bukan tim hanya datang meramaikan, tapi kita punya target juara satu. Jadi perlu saya sampaikan bahwa yang datang tim saya ini semua asli dari Papua. Oke. Tadi masuk ke berapa besar nih Pak? Tadi kita baru main, baru penyisian grup. Menang. Masih kalah 2-1. Tidak apa-apa. Tapi tetap semangat kan? Optimis. Masih mengenal Medan dulu. Habis ini kita main. Lawan Batu Timah. Baik. Satu kali lagi. Ya, Papua mana? Kejati Papua. Tidak bisa. Kejati Papua. Tidak bisa. Kejati Papua. Tidak bisa. Terima kasih, semangat terus. Hai Sobat Persaja, di samping saya ada peserta dari mewakili Persaja KPK. Persaja. Kita minta keterangan dari dia nih, kira-kira ngobrol apa kesan-kesannya nih. Ngobrol deh, ngobrol enak. Namanya siapa Bang? Abang? Marvel. Ya gimana Bang Marvel tadi ikut serta, seru gak? Seru banget. Keringetan ya. Wah, bukan keringetan, ini bahasa luar dalam nih. Meskipun kalah tapi tetap semangat. Kalahnya jangan sebutin. Saya menyemarakan ya, sudah berpartisipasi juga. Yang penting meriah. Tapi bukan kalah loh Pak, lawan yang hebat. Bentuk pengakuan ya. Oke, thank you. Tetap semangat ya Om. Salam buat teman-teman. Baik. Terima kasih banyak. Okay. Itu tadi perwakilan dari tim Persaja KPK teman-teman. Meskipun kalah, tetap semangat. Jadi benar ya, siap menang dan siap kalah. Iya, karena memang perlombaan ini memang harus sportif. Kalau kalah ya kalah gitu. Iya, yang penting sudah ikut berpartisipasi. Betul. Ayo kita lihat yang lainnya yuk. Ayo. Tuh, di belakang kita ada tim hebat dari Jogja. Ya. Kita dekati mereka yuk. Yo. Jogja. Jogja. Tadi menang gak? Berapa? Satu. Jam Bedmil personelnya kurang. Luar biasa. Cuma 8 jam aja. Mereka sukses. Perjalanan 8 besok jam. Lawan mana? Masih nunggu ya pemenang ya. Selamat buat Jogja sudah masuk putaran final ya besok ya. Oke. Luar biasa. Sukses ya. Sukses. Jogja. Luar
biasa. Jumping Mill meskipun dengan jumlah personel terbatas, luar biasa penampilannya. Ada yang sudah mulai TKO. Yang kita tanyakan ini. Gimana kesan-kesannya? Mainnya kurang lama. Kurang lama tapi udah deprok. Kita Pitmil baru pemanasan sebenarnya. Tapi ada korban satu sih. Ada korban, ada korban, ada korban. Ada korban. Ada. Nah, ini gimana ceritanya? Ini memar-memar nih. Ini memar. Ini bukan karena serangan dari pemain kan? Jatuh dari motor. Karena dari sendiri jatuh latihan. Oh, latihan. Coba harap demi Pitmil saya berjuang ini. Oh. Pak Jumpit Mill, ingat ada bonus untuk anak-anak ya Pak. Susah selalu ya. Tetap semangat. Walaupun kalah tapi tetap meramaikan. Ayo sekarang ngomong sini. Ngomong. Teriakan jalannya Jumpit Mill. Ura. Aduh. Jangan Jumpit Mill. Ayo. Jumpit Mill. Hai Sobat Bersaja, kembali hadir di tengah-tengah kita. Kontin salah satu dari yang masuk putaran final. Ah, ini yang masuk putaran final. Putaran final. Siapa lagi kalau bukan Kejati Babel? Gimana Pak? Saya rasa karena mereka masuk putaran final, latihannya di ini, di pantai, di laut. Tapi yel-yelnya belum. Yel-yelnya belum. Coba teriakan yel-yelnya dulu dong. Hidup Babel! Apa ya, pertama-tama kami sangat berterima kasih terhadap terselenggaranya event yang cukup luar biasa ini, karena selain membangun silaturahim di antara kita, sekaligus ini juga membangun prestasi dan meningkatkan kinerja serta semangat. Kami dari perwakilan Babel yang pada hari ini memasuki sebagai juara grup, tentu sangat berharap bahwa kami juara grup. Kok kayaknya gak percaya banget sih dibilang juara grup. Bukan, kayaknya agak sombong dikit. Dan kami berharap stamina kami akan pulih dan kami besok akan bertarung dan berjuang lagi untuk kejaksaan yang lebih baik. Targetnya dong. Ya tentu target akan pasti yang lebih baik, yang tertinggi. Tapi kami akan tetap berbuat yang terbaik untuk Babel tentunya. Personil berapa Pak? Personil kami hanya sedikit. Kami hanya 10 orang. Ya, karena memang kalau tidak salah dari panitia maksimal 12 orang. Jadi kami hanya mengirimkan. Sombong lagi kayaknya dengan personil yang terbatas ke grup. Jujur speech up-nya seperti acara penutupan. Oke, okay, baik. Sukses, terima kasih, Baba. Sukses, nah, sekali lagi. Semangat, ayo, Baba. Babel. Terima kasih, Baba. Iya, Sobat Persaja, nggak kalah keren. Di belakang saya ada kontingen atau atlet futsal dari Jampidum. Jampidum. Luar biasa. Ada berapa personil? Ada 15 personil. 15 personil. Gimana kesiapan teman-teman? Kesiapannya insya Allah siap tempur buat hari ini. Tapi dilihat dari body-bodinya emang pemain semua ini Pidum ya. Siap ya. Kecuali yang ini nih, perutnya tinggi. Kecuali yang ini nih, perutnya tinggi nih. Pokoknya sehat. Yang atlet-atlet bener nih pada ngumpet semua. Targetnya dong, targetnya. Kapten, udah berapa lama latihannya? Latihannya kurang lebih sudah 1 minggu, Pak. Masih 1 minggu? Latihannya di mana? Latihannya di mana, coba? Yang penting mental kita sudah terlatih, Pak. Tapi ngomong-ngomong udah punya yel-yel nggak? Yel-yel sudah ada kita. Coba yel-yel mana? Yel-yel, pidum. Udah ketahuan dia belum kompak deh kan. Ayo. Siapa yang enggak tahu kalau Jampidum? Sukses terus untuk Jampidum ya. Kita ke arah mana tuh? Yang bagian timur, bagian timur. Hai Sobat Bersaja, di belakang saya ada tim hebat. Meskipun kali ini harus mengakui kekalahan dari tim Kejati Jatim. Mereka masih ngos-ngosan. Langsung kita todong. Tapi gak apa-apa. Dua kali set ya tadi mana. Luar biasa. Kita tanya ini kesan-kesan dari mereka nih. Gimana? Mantap. Masih mau ketemu Jawa Timur kembali. Ternyata mereka belum menerima kekalahan. Masih tetap semangat. Gak apa-apa. Memang ya, kalah jumlah, kalah ya, skill. Betul. Harus diakui. Tapi yel-yelnya dong. Ya. Kalian teriakan yel untuk sukses. Sultan. Sobat Bersaja, di belakang kami juga ada atlet-atlet hebat futsal dari Sultan.
Iya, Sultan dulu dong. Izin Pak, ini Bapak koordinator dari grup. Siap. Masuk di grup ya. Siap. Dari Sultan. Berapa personil Pak? Personil timnya 13. Kondisi semuanya? Aman. Sehat. Coba tanyakan yel-yelnya saya. Ayo ada yel-yelnya nggak? Ada yel-yelnya khusus? Saya coba-coba kita minggu-minggu. Oke. Satu. Satu, dua, tiga. Luar biasa. Pak Laka, targetnya apa Pak Laka? Targetnya kami datang untuk menang. Luar biasa. Bonusnya apa Pak Laka? Kalau menang, para pemain minimal masing-masing itu 5 juta. Udah. Jangan-jangan Pak Laka bilang gitu karena pasti kalah. Sukses terus Bapak. Siap. Kembali hadir di tengah kita. Kayaknya beliau-beliau semua ini jadi tokoh dalam pertandingan ini karena mereka lah yang memimpin pertandingan. Kalau enggak ada beliau, permainan enggak akan terkontrol. Karena permainannya keras sekali hari ini. Kita wawancari beliau-beliaunya nih. Sampai pada jatuh begitu dong. Mana wasit yang paling ini? Paling senior ini. Aduh. Ayo seri-seri. Pak siapa Pak namanya? Pak Dede Pak. Pak Dede, kalau ngelihat skill dari teman-teman atlet dari Kejaksaan, iya Pak. Seperti apa ini? Wah, mereka luar biasa Pak. Keren nggak? Iya keren banget Pak. Jadi istilahnya semangatnya tinggi sekali gitu. Dan dari skill gimana skill? Dari skill bagus-bagus Pak. Wah. Iya. Layak nggak kalau ikut pertandingan internasional atau nasional? Aduh, kayaknya layak juga Pak. Antar kantor sih Pak. Tapi maksain banget Pak. Padahal ini kakinya aku injek nih. Ini wasit dari mana? Dari DKI, Akrop DKI Pak. Akrop DKI. Oh, Akrop DKI. Untuk pelaksanaan hari pertama gimana? Sangat luar biasa Pak. Terus teman-teman peserta sportif atau bikin nyusahin atau enggak gitu kan? Enggak, untuk sementara ini ya ada yang sedikit enggak sportif, cuman kita tegas Pak dengan mereka. Oh, asik. Sudah berapa kartu kuning yang dikeluarkan? Kartu kuning udah banyak, kalau kartu merah satu Pak. Loh, waduh. Dari mana? Dari Papua Pak. Biasa Papua. Keras banget permainannya. Oke. Terima kasih Pak. Kasih sud, beliau-beliau lagi pada kecapean gitu. Baik, terima kasih. Ya, selamat bertugas. Gila permainannya pembinaan hari ini. Keren meskipun harus mengakui kekalahan. Karena lawannya emang hebat. Tapi belum tentu mau. Yeah. Kalau menurut saya ini tadi seru banget. Asro. Iya, saya yakin mungkin untuk pertandingan faktor keberuntungan. Faktor beruntung aja tuh. Tapi kan ini baru permainan pertama. Ya. Baru permainan pertama. Iya. Di belakang saya ada jaksa tinggi. Jaksa aja yang tinggi betul. Gimana? Apa harapannya dari tim pembinaan? Harapannya ya untuk pertandingan berikutnya bisa menang. Asik. Tadi cuma pemanasan aja. Tunggu lawan-lawan kami berikutnya. Targetnya dong, target. Terus aja dulu. Ya. Pokoknya kita cuma kalah beruntung aja benar tadi. Iya. Kita ngeliat bapak bagus. Ya. Pokoknya ke depan harus lolos grup. Okay. Target. Tapi untuk memompa semangat mana yel-yelnya? Ayo dong, yel-yelnya. Udah punya belum yel-yelnya? Ayo. Ayo semoga menang berikutnya ya. Semangat. Terima kasih. Wah luar biasa. Ada yang spesial kali ini. Ada tim futsal pengawasan. Wah. Saya bantuin teriak-teriak nih. Ada semangat. Jumlahnya sedikit. Iya. Ya, Pak dari pengawasan, respon penyelenggara, beliau juga pemimpin di futsal ini. Pak, gimana targetnya, Pak? Saya tidak ada komentar karena saya panitia, Pak. Oh, jadi, panitia. Targetnya bisa menahan imbang aja, Pak. Kok bisa menahan imbang, yakin, Pak. Ya. Jumlahnya pas di rumah. Keluar masuk aja, Pak. Yuk. Keluar masuk. Tapi tetap optimis ya. Optimis. Semangat buat pengawasan. Yelnya dong, yelnya. Iya, pengawasan. Yel pengawasan. Oke. Pengawasan apa? Ayo. Hadap sana dong. Biar kelihatan sana. Ayo. Pengawasan. Wah, apa kurang? Apa itu? Lagi. Pengawasan kertas biru. Kertas biru. Aduh.
Bikin stres deh ya. Oke. Okay. Ada bendera kontingen Jambi. Luar biasa, yang lain gak ada bendera. Kayaknya persiapannya udah bendera ada, spanduk ada. Luar biasa. Ayo, ayo, ayo. Persiap aja luar biasa. Nah, tapi udah punya ya, 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 kak. Ya, ya, ya. Pars aja, Jambi. Yes, yes, yes. Belum ngumpul semua, belum ngumpul semua. Ayo, ayo. Mo, ini ada duta medsos yang mundur gak jelas ini. Maafkan saya, karena saya waktu itu posisinya lagi ngerjain si kuliah. Oh, ya. Ya, panjang kali lebar. Kalau, iya, tapi kalau untuk sekolah alasannya kayaknya ya, susah. Oke. Ini mana ayo, ini? Ayo, ayo, ayo. Timnya mana tim? Ayo, ayo, ayo. Jel, ayo. Ya dulu. Oke. Kita siap ya, Lial. Kejati jamban. Yes, yes, yes. Asik. Emang latihannya udah berapa lama di Jambin? Dua hari. Jangan kabur dulu, Bang. Dua hari emang sudah yakin. Kita harapkan dengan pemain-pemain yang memang dulu mantan-mantan timnas nasional. Ya, ya. Dua hari cukup bagi kami untuk menumbangkan para lawan. Yes. Walaupun saya yakin semuanya hoax ini. Optimisme yang utama. Yang paling utama adalah kita berikan yang terbaik untuk negeri. Oke. Sobat Bersajar. Ini dari mana, Chef? Kalteng, ngomongnya kok pelan sekali. Minta dulu ya lialnya. Enggak. Yang keras dong. Dari mana? Kalteng, Kalimantan Tengah. Semangat ya, kurang semangat. Iya, si kayaknya belum makan ya. Kakak Sel, udah dengerin. Semua kontingen rata-rata yang bawa rombongan itu Wakajati. Sampai ke Kalteng pun Wakajati. Iya. Betul kan? Ada beberapa yang Kajati langsung ya, kan apalagi, ya. Apalagi Jatim. Artinya kalau Wakajati berarti serius timnya. Serius. Ya toh paling enggak ada bonusnya. Iya. Itu sih jeneng-jenengin pemain gitu ya. Itu bahagian dari penyemangat. Ada gangguan, ada gangguan. Oke, Pak Baka. Persiapan gimana Pak Baka? Oh, persiapan kita hampir tiap sore sudah latihan maksimal. Mulai bulan apa, Pak? Kurang lebih setengah bulan yang lalu. Enggak, Pak. Setiap sore latihan apa, Pak? Pelaton. Kita kan mau bocor, latihan tiap sore aja kan cuma badminton. Gimana ini, Pak? Yang pasti kita latihan angkat-angkat. Ini komandan angkat-angkat. Ini Mas Bin ini. Mas Bin. Ini keluarga besar saya, Mu. Oh, gitu ya. Iya, Kalimantan Tengah. Pak, targetnya pasti harus menang dong. Harus dong, pasti. Di sini kita berangkat dengan semangat. Harus semangat. Ada bocorannya enggak? Bocoran hadiah kalau menang? Iya, Bro. Oh, ya rahasia dong. Nah, kalau emang udah persiapannya udah oke, ya aja pun udah punya dong. Yo. Coba ayo. Jadi sini Dedi. Ayo, siapa ini, ayo? Ini pemain intinya ini. Oh, pemain inti ya. Ayo yang apa? Kali ini ada warna favorit saya, biru ke apa ya, ke hijau-hijauan lah, Tosca. Tapi kayaknya ini dari kontingennya Pak Mas Sudi deh. Kemarin kita kan habis di lapangan tembak. Pak Kajati aja sudah ketua umum acara. Sekarang beliau makanya ini. Enggak, pertanyaan saya kalau kemarin kan Kalbar menang. Nah, kali ini kayaknya menang apa kalah? Menang. Kok lemes? Yang menang siapa? Kalbar. Harus menang. Ini hanya percobaan biar mereka nggak tahu kekuatan kita. Berapa pertandingan lagi, Pak? Dua pertandingan. Insya Allah menang terus. Lawan mana, Pak? Jambi sama Sultra. Oh, berarti itu. Harus lihat itu pemainnya. Berarti targetnya, apa? 1, 2, 3 atau juara satu lah. Juara satu. Semuanya pengen juara satu. Bingung kan target. Kan harus terbaik target kita. Iya. Nggak terbaik buat apa kita di sini? Nah sekarang buktikan kalau Kalbar hebat dengan yelnya yang hebat. Betul. Tadi aja kurang kompak. Iya. Coba ayo. Jelas ini. Iya. Kalbar juara.
semua tadi jalannya juara juga ya. Kayaknya satu kata deh, semuanya Kalbar juga. Supaya apa? Juara satu tambahin dong yelnya Kalbar. Yang menang siapa bang? Kalbar. Sepakat. Kepancing. Kita kan nggak boleh nyebut merek. Iya. Oke. Sukses untuk Kalbar ya. Sepakat ya semuanya. Kita baru lewat, ternyata ada warna favoritnya Marcel di sini. Pink. Tapi bukan kalau pink itu lemah seperti wanita. Mereka jagoan loh. Meskipun tahun kali ini masih tertahan. Kemenangannya masih tertahan. Belum menang berarti. Belum masih tertahan. Masih berjalanan ya. Oke. Gimana ketua tim kontingennya mana ini? Ketua kontingen. Nah, jadi Pak, ya. Gimana tadi hari ini pertandingannya? Hari ini masih tetap semangat. Kita masih ada dua kali pertandingan dari Kalteng sama Jamwas. Saya yakin dua itu kita akan kalahkan semua. Minimal 1-0. Supaya semangat, yelnya mana? Benar. Kompak, ngumpul dong, ngumpul. Aku bilang ke Jatilambung. Salam bagas. Kejati lambung. Salam. Keren. Ayo keren. Ini ya, sukses. Terima kasih. 1, 2, 3. Jangan di mana dulu? Jangan kabur dulu. Jangan kabur dulu. Kita ngobrol-ngobrol. Ini ketua kontingen mana ini? Pas Bidum, jauh-jauh dari Sultra pasti punya target dong. Ya harus menang. Wih, harus menang. Menang aja apa enggak? Menang harus tapi dari awal sampai akhir harus menang kita. Oh, berarti juara. Pasti. Kalau lihat seragamnya, kayaknya desainnya khusus. Dari desainer mana ini, Pak? Hah? Desainernya dari mana? Sendiri kita aja yang desain, anak-anak yang desain semua. Oh. Ya. Tapi kok desainnya Madrid, Bang? Oke, sekarang kita teriakan gelnya dulu. Adi, ya, seru banget ya, iya aja tadi. Seru aja. Kejati Sultra. Sultra itu. Kurang kompak. Oke, kita lagi. Ayo. Kurang kompak. 1, 2, 3. Kejati Sultra. Sultra itu. Mas, kali ini dari tim mana ini, Mas? Tim paling timur yang keren, kekayaan alamnya indah. Indah. Di mana lagi? Kayaknya dia itu juga apa? G20. G20. Hah? Jadi rumah tangga. Oh iya, Komodo ya toh. Oh, betul. Yang wilayah perbatasan ya. Nah, dulu saya pernah tugas di Kepamenano. Lu nggak main-main lu mu curhat susah kalau udah curhat. Saya pun pernah kesana. Tim NTT mana? Tim NTT maju dong tim NTT. Ini menang. Coba Pak Kajari Kabupaten Kupang ya, gimana permainan teman-teman tadi? Kami sangat apresiasi permainan dari Sulawesi Tenggara, apa Kalimantan Barat sangat kuat, tetapi ternyata kita lebih kuat. Ini bahasanya lembut banget loh. Iya, Pak Teo, pasti ada bonus dong nanti kalau menang. Sudah pasti untuk para pemain sudah disponsori oleh Kajari Kabupaten Kupang. Siapkan bonus untuk semua pemain kalau menang. Kajatinya enggak? Kajati juga, yang pasti. Jadi bonus Kajati itu di saya. Jadi. Bahasanya set daripada salah kan. Betul. Coba teman-teman sini dulu yelnya mana? Yel. Kasih pengkum sini. Kasih pengkum ikut, yang pakai seragam ikut. Ayo, semuanya ikut. Ayo. Boleh dong. Ayo yelnya mana? Kejaksaan Tinggi NTT. Sumpah! Kejaksaan Tinggi NTT. Hebat! Kejaksaan Tinggi NTT. Juara! Luar biasa.